Sajroning itu, 5 kepala daerah mantan di Jawa Barat anu kabaut kasus korupsi nyoblos di TPS Lapas Sukamiskin, Bandung. Eta kepala daerah teh nyaeta wali kota Bandung mantan Dada Rosada, wali kota Cimahi mantan Itoh Tohia, bupati Bogor mantan Rahmat Yasin, bupati Karawang mantan Ade Suara, jeung bupati Subang mantan Ojang Suhandi. Lima kepala daerah mantan di Jawa Barat anu kabaut kasus korupsi nyoblos di TPS di lingkungan Lapas Sukamiskin, Bandung. Eta kepala daerah teh nyaeta wali kota Bandung mantan Dada Rosada, wali kota Cimahi mantan Itoh Tohia, bupati Bogor mantan Rahmat Yasin, bupati Karawang mantan Ade Suara, serta bupati Subang mantan Ojang Sohandi. Sarajan teu sacaya TPS di luar lapas, sakumna narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung bisa nyoblos kalawan tartib, bar diaping ku petugas lapas katut aparat kepolisian. Salah seorang narapidana korupsi Bupati Bogor mantan Rahmat Yasin miharep, sing sahawai anu kapeto minangka Gubernur Jawa Barat jaga bisa mihak karahaya. Tapi Rahmat Yasin optimis pasangan nomor urut hiji Ridwan Kamil Uu Ruzanul Ulum bakal punjul dina Pilgub Jawa Barat 2018. Tadi milihnya gubernur aja ya? Kalau saya gubernur, karena saya KTP masih Bogor. Jadi tidak memilih wali kota Bandung, karena KTP saya masih Bandung. Sejeroning itu, wali kota Bandung mantan Dada Rosada miharep, prak-prakan pilkada kalawan waltra tahun 2018 utamana di kota Bandung bakal dipaju kalawan aman turta lancar. Sing sahawai ge anu mimpin kota Bandung 5 tahun jaga, mampu nuluikeun hanca gawe wali kota saacana, turta ngaraharjakeun warga kota Bandung. Kita kan punya calon 3, ya mudah-mudahan aja dalam 3, karena 1 kan kalau yang jadi itu kan, ya 3-3 kan ya menyatakan ya akan membangun Bandung kan. Kan sayang kepada rakyat, ya mudah-mudahan saja kita doakan yang terpilih itu, yang rakyat keberpihakannya kepada siapa di antara 3 itu, yang jadi itu benar-benar sayang kepada rakyat. Lianti pemimpin daerah mantan di Jawa Barat, prak-prakan nyoblos di Lapas Sukamiskin, Bandung di Iluan kunarapidana sejena. Jumlah daftar pemilih tetap di Lapas Sukamiskin, Bandung nitih 262 orang. Eta jumlah nusa kita teh kapasing kena Pilgub Jawa Barat 208 orang, turta Pilwakot Bandung 54 orang. Yuana Kurniawan, Bandung.